Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mia, reporter Banjarmasin Pos. Jadi saat ini saya sedang berada di bawah jembatan Barito. Jadi beginilah suasana di bawah jembatan Barito, di mana ini nih bagus buat spot foto gitu. Jadi posisi letaknya itu kalau dari arah Banjarmasin ambil di bagian sebelah apa ya, sebelah kiri. Nah, beginilah kondisi terkini juga. Bagus nih buat dijadikan spot foto di bagian sini. Terus di sini juga ada beberapa pendopo, bisa sambil santai-santai. Terus kalau misalnya mau ke Pulau Bakut, sepertinya dari dermaga sebelah sana. Kalau untuk dari Banjarmasin sendiri mungkin sekitar 45 menit lah. Bisa nih duduk-duduk di sini. Tapi nih mataharinya lagi silau banget. Jadi kalau untuk jembatan Barito sendiri itu penghubung antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Bagus juga nih untuk mau bersuah foto. Sambil duduk-duduk santai. Di sini juga ada disediakan bak sampah. Jadi bagi kalian yang bawa cemilan-cemilan bisa buang di tempat sampah yang disediakan. Nah, jadi ini dermaga ke Pulau Bakut. Dimana kalau untuk tarifnya sendiri pakai klotok itu kalau berlima satu orangnya 20.000. Tapi kalau misalnya berangkatnya mau bertiga atau berdua itu bebas. Cuman biaya untuk menyeberangnya itu 100.000. Dan untuk masuk wisata dermaga pulau wisata Pulau Bakut sendiri itu kisaran kalau di hari weekend itu harganya 12.500, tapi kalau misalnya harganya di hari weekday itu 7.000. Seharusnya tuh kesini mungkin sekitar jam setengah enam menikmati sunset.